Aku sama Mbak Gibran kan deket. Itu kan cuma bercanda doang gitu. Lebih biar, ngapain lebih biar? Tentang kemarin yang di lapangan sama Ibnu Jamil itu seperti apa sih kejadiannya, Gila? Iya, itu apa ya, itu biasa aja gitu. Untuk, dalam sepak bola kan biasa ribet-ribet kecil gitu. Mm-hmm. Itu bagian dari dalam sepak bola lah. Tapi kesalahan apa yang kamu buat hingga akhirnya sampai megang baju dirimu juga? Bercanda, itu mau bercanda doang sama Ibnu Jamil lah. Mm-hmm. Aku sama Mbak Ibnu kan deket, itu kan cuma bercanda doang gitu. Lebih Bilar, ngapain lebih Bilar? Ya... Tapi senioritas gimana, Bilar? Ya nggak ada, itu cuma cara-cara doang, lucu-lucu doang sama Mbak Ibnu. Orang kita abis itu juga bercanda kan, seru-seruan gitu. Tapi omongan apa sih yang kamu ucapkan nih akhirnya Ibnu Jamil seperti itu? Nggak ada, itu cuma lucu-lucuan, beneran. Cuma bercanda-bercanda, kan biasa Bang Ibnu kayak gitu. Sempat shock kan? Kayak apolo-apolo kayak gitu-gitu. Berarti nggak baper ya? Nggak ada baper, beneran. Dari keluarga lagi di Jakarta Timur ya, mungkin keluarga. Iya lagi di temen saya sih. Tapi sebagai pendatang baru nih, Bilal bergabung dengan Ati-Ati Senior, seperti apa sih mungkin? Bergabung teman di lapangan bola. Football ya. Iya, football. Iya, bola. Sebenarnya saya udah lama main sama SMC gitu, main sama mereka itu udah lama. Cuma saat ini emang kebetulan saya emang lagi main atau lagi masuk dalam jajaran manajemen tim bola baru. Dan akhirnya kita sparring match kan gitu. Ya. Perasaannya adalah pasti ya luar biasa, karena saat itu yang ngumpul bukan hanya artis-artis senior, bukan hanya presenter senior, aktor juga ada, aktor Hollywood, seorang Iko Uwais, dan ada juga pemain-pemain bola nasional Indonesia kan, pemain bola dinas. Tapi mereka seperti apa sih perlakuannya ke kamu? Mereka? Yeah. Mereka baik banget ke saya, dan setelah itu malah mereka ngajak konten kan, ngajak bareng, mau ngajak saya konten, Bang Darius juga ngajak saya mampir di vlognya gitu. Jadi keluarga ngeliat karir sekarang gimana? Apa? Keluarga ngeliat karir sekarang makin apa sih? Pasti keluarga bangga lah, bersyukur banget dengan atas apa yang saya capai, dan saya juga merasa bersyukur karena bisa membanggakan keluarga saya. Bilar.